Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN Persero melaunching program menuju 100% kendaraan listrik operasional PLN. Saat ini PLN telah mengoperasikan 7.000 motor dan lebih dari 2.500 mobil listrik demi menyongsong net zero emissions 2060 yang dimulai tahun depan dengan target 100% kendaraan listrik. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo dalam arahannya mengatakan, PLN menjadi perusahaan yang terdepan dalam menerapkan energi hijau melalui kendaraan listrik. 1 liter kendaraan BBM menghasilkan emisi karbon sebesar 2,4 kg CO2e. Secara ekuivalen, 1 liter BBM sama dengan 1,5 kWh. Jika dibandingkan dengan listrik, maka emisinya hanya mencapai 1,3 kg CO2e. Jika beralih ke kendaraan listrik, maka secara otomatis dapat menurunkan gas rumah kaca lebih dari 40%. Hal ini tentu menjadi solusi mengurangi polusi, khususnya di ibu kota Jakarta, serta tak lagi bergantung pada energi impor bahan bakar berbasis fosil atau BBM. Hari ini adalah peristiwa penting. Kita mencanangkan bahwa PLN menuju 100% kendaraan listrik operasionalnya. Artinya apa? Bahwa saat ini kita mengoperasikan lebih dari 7.000 motor dan juga lebih dari 2.500 mobil. Dan ke depan di akhir tahun 2024 kita sudah mencanangkan bahwa 100% akan menggunakan motor listrik. Ini kenapa kita lakukan adalah pertama, ini adalah arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa perlu adanya transisi dari motor dan mobil yang tadinya berbasis pada BBM menggunakan combustion engine bergeser menjadi motor listrik dan mobil listrik. Sebagai penunjang stasiun pengisian kendaraan listrik umum, PLN menargetkan percepatan pembangunan SPKLU dengan sistem franchising di berbagai tempat. Sementara untuk motor, PLN juga akan berinovasi agar pabrikan baterai memiliki satu standar yang sama, agar penggantian baterai motor listrik bisa menggunakan merek apapun. Launching 100% kendaraan listrik operasional PLN ditandai dengan kegiatan touring motor listrik Jakarta-Bandung yang dipimpin langsung Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo. Dari Jakarta, Andre Septian, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.